Hadirin yang berbahagia, mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyahuhan dan istighosah ke pangkuan Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghazihadz zaman radhiyallahu anhu, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam Alaika Nur Al-Khalqi Hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alayka wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya Al-Mukarram Al-Habib Hussein bin Taha Al-Yahya yang kami muliakan, keluarga besar Al-Arif Billah Abah Habib Taha bin Yahya dan juga serta para Dur Yahya, para Bapak Khadimul Waidiyah yang saya hormati, para Bapak yang berkenan hadir yang saya hormati, dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankan ikut di belakang para hadirin untuk memanjatkan rasa puja, puji, tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara mujahadah usbu'iyah dalam keadaan sehat wal afiat. Sanjungan salawat, salam dan barokah yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya mudah-mudahan terlimpah ruah keharibaan Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala syairil anbiya wal salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya, semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari awal hingga akhir, khususnya kepangkuan beliau ghazwatuz zaman radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amdana bi amdanihim kama yaliku bi kawabihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba, mudah-mudahan para priyatun agung kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu
senantiasa mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah, karomah, nadroh, serta jagungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang mulia pada malam hari ini, yaitu Mujahadah Usbu'iyah, betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuahkan manfaat, maslahat, dan peningkatan yang sebesar-besarnya di dalam perjuangan suci. Fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, juga membuahkan kesadaran yang sebanyak-banyaknya, sehingga umat dan masyarakat jami'al alamin segera berbondong-bondong sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tugas yang mulia dilimpahkan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat. Mudah-mudahan tugas ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mukaddimah Shalawat Wahidiyah bilangan 7-17. 3. Kuliah Wahidiyah. 4. Tutup atau tasyahuhan dan istighosah. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, Mukaddimah Shalawat Wahidiyah bilangan 7-17 yang akan diimami oleh Habibana Habib Hussein bin Toha Al-Yahya. Kepadanya kami persilakan. Wa'udhu billahi
Ya ya ayyuhal muslimun alayka rabbi bi'idnillah wa nurul ilayya sayyidi bi'idnillah mursyidatil hadratil asyafi al-khalqi habiballahi salatuhu alayka ma'salami dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyani ya sayyidi wa ummati ya asyafi al-khalqi habiballahi salatuhu alayka ma'salami dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyani ya sayyidi wa ya sayyidi ya rasulullah 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 ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahid as-samad, yahyi ar-rasyad, bi khairi khalqika syami'al umami.
Ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali barik hadhihi al mujahadah barakatan muhitatan wa musinda. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa nuzur ilayya sayyidi binadruh musilatin al hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syabihil umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahid ya rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Hadratul mukarram Bahiyai Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawatil Wahidiyah Qaddasal Sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasal Sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Imamul Wahidin Panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Mimba'di Awliyaillah Abah Habib Toha Qaddas Rasulullah wa radiyallahu anhu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Hussein bin Toha Yahya beserta para duriahnya. Yang kami hormati para bapak-bapak khodimul wahidiyah. Yang kami hormati para imam-imam jamaah khususnya Kecamatan Cilamaya Wetan. Yang kami hormati para hadirin hadirat dan tidak ketinggalan pula bahwa protokol yang kami taati. Alhamdulillah di malam yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diperkenankan untuk menghadiri acara mujahadah usbuiyah pada setiap malam hari Kamis seperti biasa kita laksanakan bersama-sama di tempat ini, di majlis ini, di majlis Syarif Hidayatullah. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam wa ala alihi ila akhirihi khususan khusuh khusu hada zaman radiyallahu an wa ta'alina min barakatihim wa syafatihim wa karamatihim wa maddana bi amdatihim kama yaliku bi kawabihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengulurkan syafaat tarbiyah barokah nadrohnya kepada kita bersama sehingga acara pada kesempatan malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat dan peningkatan di segala bidang khususnya dalam perjuangan fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kami mohon doa restu kepada para hadirin wal hadirat. Semoga sepatah dua patah kata yang akan kami sampaikan nanti senantiasa diiringi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhruh ghusuha di zaman radhiyallahu anhu sehingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wa akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan atau lahir ke dunia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita dipelihara dan dicukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semua itu juga tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita harus bersyukur atas semua nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita menghitung nikmat yang sudah kita terima, tidak mungkin kita mampu menghitungnya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia Allah telah memberikan kepada kamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, maka syukur ini dapat diartikan yaitu mempergunakan segala sesuatu atau pemberian yang kita terima sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat tersebut. Atau boleh juga diartikan atau dimaknai mempergunakan segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada fungsinya masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Jika kita dikaruniai harta misalnya, kita harus dapat menggunakan harta tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak memanfaatkan nikmat itu, maka dikatakan orang yang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kepadamu. Wal in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, bukti-bukti telah banyak kita temui bahwa tidak semua orang yang mendapat nikmat karunia pasti bersyukur kepada yang memberi nikmat tersebut. Tidak sedikit orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan kufur nikmat atau mengingkari nikmat karunia pemberian tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur." Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus. Di antaranya ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Para hadirin wal hadirat, menurut Al-Ghazali ada dua penyebab. Orang yang tidak bersyukur ada dua penyebab. Yang pertama karena dia tidak mengerti atau awam. Yang kedua karena lalai. Banyak sekali orang yang lalai nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melalaikan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sehat tetapi tidak berterima kasih dan tidak menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang bermanfaat, dan dia baru sadar setelah jatuh sakit. Demikian juga banyak orang yang dikaruniai harta melimpah tetapi tidak mau menyadari dan menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pula orang yang masih muda usianya tapi tidak bisa menggunakan usia mudanya, dan dia baru sadar setelah menjadi miskin dan tua. Dia baru sadar setelah nikmat itu lenyap dari dirinya. Ada kalanya orang yang tidak dapat bersyukur bukan lantaran dia bodoh ataupun lalai, tetap karena dia dikalahkan oleh pengaruh nafsunya sendiri. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa syukur tidak hanya dapat diucapkan dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak seperti itu. Tidak hanya dapat diucapkan dengan kalimat, tetapi diresapi, disadari dalam hati. Dan yang lebih penting,
nikmat tersebut harus digunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberikan nikmat. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, satu lagi faktor yang menyebabkan orang tidak mau bersyukur, yakni sikapnya suka melihat ke atas dan tidak mau melihat ke bawah. Sudah punya rumah bagus misalkan, masih iri dengan rumah tetangganya yang lebih mentereng. Sudah punya mobil bagus, masih iri dengan tetangganya yang mobilnya lebih bagus. Sudah punya motor bagus, masih melihat motor orang lain yang lebih baru. Sikap melihat ke atas inilah yang menyebabkan orang tidak pernah puas dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun hidupnya sudah serba berkecukupan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawu, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang keadaannya lebih di bawah kamu, dan jangan kamu melihat orang yang keadaannya di atas kamu. Bahwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sebab yang demikian itu lebih memungkinkan kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kamu. Berbicara tentang syukur, saya teringat pada suatu cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini merupakan sahabat yang sangat miskin. Demikian miskinnya. Saking miskinnya sehingga kalau sholat harus bergantian dengan istrinya karena hanya mempunyai selembar kain. Pada suatu ketika Sa'labah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan menjadi orang yang kaya raya. Mula-mula beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberatan. Sebab beliau mengetahui Sa'labah ini tidak akan mampu mengendalikan kekayaannya jika diberi. Tetapi karena Sa'labah terus mendesak, akhirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma rizq Sa'labah malan." Ya Allah, berikanlah Sa'labah harta benda. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mulailah Sa'labah berternak seekor kambing pemberian dari beliau. Semakin lama kambing tersebut menjadi berkembang biak sangat banyak, sehingga Sa'labah menjadi peternak kambing yang sangat kaya raya di kota Madinah. Tetapi setelah dia kaya, ibadahnya semakin kendor. Sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jarang dilaksanakan. Sampai-sampai akhirnya terbengkalai sama sekali. Dari miskin menjadi kaya raya. Jelas merupakan kenikmatan yang perlu disyukuri. Tetapi dengan bukti bahwa setelah menjadi kaya raya, Sa'labah rusak imannya, rusak ibadahnya. Maka dari segi inilah kenikmatan itu sebetulnya menjadi bencana baginya. Peristiwa ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqal 'ibadi la baghaw fil ardi." Jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah, wa minar ghawsi hadzal zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah wa nadruh. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ahadihi wa ashabihi wa ajwadihi wa turiyatihi bahri anwarika wa ma'adani asrarika wa aini inaitika wa lisani hujjatika khairul khalqika ilaika abdika khatamta bihi anbiya bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-kathir, wa man lam yashkur wa man lam yashkur nas lam yashkur illah. Bi hurmati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi hurmati al-Murtada, wa bi hurmati ummul mu'minin, wa bi hurmati ummul batul nisa'il amilin, wa bi hurmati bishahidin Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi hurmati asyarah al-mubashirin bil jannah, wa bi hurmati Allahumma alladhi bil ba'sa asfi antastafi la sifaa illa sifaa'uka sifaa'an la yughadir saqaman wa la da'aman, wa bi rahmati ya tubna ya Allah ya tubna ya Allah ya tubna ya Allah, wa bi hurmati arfa'u balaihim, wa bi hurmati kulluhum jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya hadir di malam Kamis ini, insyaallah malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Saking mulianya, alhamdulillah kita semua Allah Subhanahu wa taala diutamakan kelak di hari yaumul kiamah. Tapi ingat, banyak orang-orang yang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukurnya, dengan tidak rasa Allah Subhanahu wa taala berikan lebih, Allah berikan kekayaan yang melimpah. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Bisri, itu bentuk di akhir zaman ini banyak orang yang sangat silau dengan harta, banyak orang yang lupa akan arti kehidupan. Jadi banyak orang yang dia mengetahui bahwasanya zakat itu wajib, ya. Kemudian berinfak itu sunnah, dan kemudian melakukan amal-amal kebaikan seperti menyantuni anak yatim dan beramal kebaikan. Banyak orang yang melupakan. Justru harta bendanya sangat limpah luah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut. Misalnya punya sawah, Allah Subhanahu wa taala berikan orang. Allah kirimkan tentara-tentaranya, Allah tikus. Bukan apa untuk memberikan peringatan, tapi sekali diberikan sekali enggak sadar. Diberikan kedua kalinya tidak sadar juga. Diberikan pelajaran ketiga kali tidak sadar juga, keempat kali tidak sadar, sampai apa? Sampai ujungnya sakit, stroke. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya harta berlimpah tidak bisa menikmati. Hari demi hari di rumah sakit, habis kejaran, akhirnya habis harta bendanya. Ya makanya kita harus berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Lam yashkur al-qalil lam yashkur al-katsir, wa man lam yashkur nas lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak bersyukuri nikmat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bersyukur dengan nikmat yang lebih.
Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang lupa atas nikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pelantaran dari sesama umatnya. Banyak orang yang lupa atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dia sedang lagi jaya-jayanya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dicabut harta bendanya, namun dia ingat, terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya yang hadir di sini bersyukur dikasih pas-pasan, dikasih berkecukupan. Mau beli air mineral bisa, beli obat pupuk buat sawah bisa, jajanin buat anak bisa, mau belanja buat ke pasar bisa. Jadi yang penting ada kekuatan. Yang penting kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ikhlasnya adalah murni, tidak ada campuran sedikit pun maksudnya di dalam menjalankan amal ibadah. Apa saja disertai dengan niat yang ikhlas tanpa pamrih apapun. Baik pamrih ukhrawi, lebih-lebih pamrih duniawi. Baik pamrih yang bersifat murni atau batin, lebih-lebih pamrih dengan bentuk material. Ibadah apa saja, baik ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulullah SAW maupun yang berhubungan di dalam kehidupan masyarakat terhadap sesama makhluk pada umumnya, hal ini sudah kita bahas sebelumnya tentang mengenai ikhlas lillah. Ikhlas ini terbagi menjadi tiga bagian, perlu kita ketahui ya. Yang pertama, ikhlasul abidin. Yang kedua, ikhlasul zahidin. Yang ketiga, ikhlasul arifin. Ikhlasul abidin yaitu adalah golongan ahli ibadah, menjalankan ibadah dengan mengharap imbalan pahala, ingin surga, takut neraka dan sebagainya. Ibadahnya memang bersemangat, tekun dan rajin, akan tetapi didorong oleh keinginan-keinginan atau pamrih. Itu tadi, yang sudah ikhlas tapi minta upah. Andainya Allah tidak menjadikan surga dan neraka, lalu apakah lagi yang diharapkan dan yang menjadi pendorong semangat beribadah? Apakah lalu tidak melaksanakan ibadah atau menjadi malas? Disinilah negatifnya. Bahkan di samping negatif itu ada lagi negatif yang lebih berat. Penjelasannya adalah, jadi ketika kita melakukan sesuatu hal-hal kebaikan masih mengharapkan suatu ibadah kita, niat kita, kemudian kebaikan-kebaikan kita, ya Allah saya ibadah terus selama 15 tahun ini tetap terlunta-lunta, tapi tetap terhita-hita sehingga tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengeluh, ya Allah, padahal ini saya rajin ibadah, rajin berdoa, apa tetapi kenapa rezeki tetap seret? Ini sebetulnya ibadah itu bukan buat berkecukupan ya. Ini ibadah itu untuk menolong dirimu sendiri kelak di akhirat. Jadi artinya sholat itu adalah sesuatu yang wajib, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memang banyak orang yang lupa sehingga ibadah itu bisa mengartikan kekayaan. Salah ya, jadi yang salah paham. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk sholat itu agar bisa menolong diri kita sendiri. Itu sholat itu buat penerapan amal ruh. Jadi ketika kita sudah dicabut sama malaikat, siapa? Israel. Jadi biar ada amalnya. Jadi ketika ditanya Al-Munkar dan Nakir, amal yang bisa menjawab. Nah kalau orang yang selalu mengharapkan imbalan terus, jadi pada akhirnya imbalannya kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu dipahami itu ya.
ikhlasul zahidin, ya, yang kedua nih. Penjelasannya adalah orang-orang ahli juhud, orang yang bertapa atau yang menyebut ikhlasul muhibbin, yakni ikhlasnya orang-orang ahli mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta, ya, cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi sudah billah benar-benar tidak mengharapkan apapun, pasrah diri. Jadi ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ibadah terus ikhlas, jadi udah berserah dirinya benar-benar. Jadi ibadah tidak mengharapkan imbalan apapun, semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas seperti itu yang sudah baik, akan tetapi masih ada bahayanya, yaitu masih mengaku atau merasa mempunyai kemampuan dapat melakukan ibadah sendiri, tidak merasa billah. Pengakuan seperti itu sangat berbahaya, sebab otomatis di dalam hatinya lalu tumbuh cendawan-cendawan ujub, ya, riya, takabur dan lain-lainnya, merusak ibadahnya sehingga ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ia tidak merasa, sedangkan orang tersebut tidak merasa bahwa dirinya merasa seperti itu. Jadi bahwasanya penjelasan ini adalah, ini saya mampu puasa 40 hari, ini saya ini sudah menjalani puasa-puasa yang hebat, menjalani sesuatu ritual ritual, misalnya membaca pembacaan dan lain sebagainya, dengan tidak sadarkan diri dia merasa ujub. Nah, banyak yang seperti ini juga, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ujian, Allah hilangkan beberapa hartanya. Lalu dia kebingungan orang tersebut, dan karena tidak merasa bahwa dirinya itu ujub, merasa dia dan sebagainya, tidak merasakan. Kalau cabut satu persatu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan. Nah, ketika dalam pembersihan tersebut harusnya sadar. Kalau tidak sadar terus saja dibersihin. Nah, harus sadar. Jadi sadarnya dengan apa? Dengan merasa rendah diri dan tawadhu, ya. Sifat tersebut harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan rasa tawadhu, dengan rasa menyadarkan diri, oh ya, bahwa saya ini merasa begini dan lain sebagainya. Dan terus yang terakhir adalah ikhlasul arifin. Fisnya adalah mengerjakan ibadah semata-mata menjalankan perintah Allah, tidak karena menengok pahala atau surga dan takut neraka. Betul-betul ikhlas dan ta'ala tanpa pamrih atau apapun. Dan di dalam menjalankan ibadah itu dia tidak mengaku dan tidak merasa dapat melakukannya sendiri, melainkan merasa billah, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Inilah yang dimaksud berkata dengan ikhlas. Ikhlasu tarkul lil ikhlas fil ikhlas, yang dinamakan ikhlas yang benar, yaitu tidak merasa ikhlas, meninggalkan ikhlas di dalam keadaan ikhlas. Jadi paham ingat katanya. Lagi-lagi, ya, ikhlasul tarkul ikhlas fil ikhlas, yang dinamakan ikhlas yang benar yaitu tidak merasa ikhlas dan meninggalkan ikhlas di dalam keadaan ikhlas. Tinggi dikatakan tinggi ini, ya. Jadi ketika kita hadir, contohnya ya, digambarkan saja ya, ini contohnya ya. Ya Allah, ini kita hadir di sini semua di malam Kamis ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika melangkah ini timbul rasa yang mukhlis. Mukhlis ini adalah rasa ikhlas kita sampai tidak terasa kita melakukan perbuatan kebaikan. Jadi kita tidak mengingat perbuatan kebaikan kita, buhwai bahasa Jawanya, ya. Jadi ketika kita melangkah menuju suatu majlis atau menuju suatu mujahadah, sholawat wahidiyah, kita tidak ada merasa sesuatu yang diberatkan satupun. Contoh, ya, ya, kita menjahatnya ini kentongan bensin, ya, habisan bensin. Kemudian ada rasa hitung-hitungan, nah itu tidak ada. Dan kemudian misal contoh lagi, terus, nah, berangkat menjahatnya ini, ya Allah, oke, justru tekan duit segini. Duit itu kejaburan apa segala macam, akhirnya itu nampaklah ada ini. Nah, niatnya bukan kepribadian, niatnya kudu dibagi ta'ala. Ya Allah, aku lagi anak jamuan, aku lagi anak jamaah. Untuk apa? Untuk pahala di di hari Yaumul Qiyamah, untuk menambah kecintaan mahabbah kita terhadap guru,
Kalau kita perhatikan pada saat-saat ini ya, Kanjeng Romo ini sangat memperhatikan para jamaahnya. Dan kita aja nggak sadar ya, kita aja nggak sadarkan diri karena apa? Karena ada apa? Ada dulma di dalam hati kita. Ya Allah, ini sering disebutkan ya. Dulma itu artinya apa sih? Artinya kejelekan, kegelapan. Nah, rasa-rasa yang tidak banyak diketahui. Rasa contohnya ya Allah, merasa kurang terus gitu. Rizkine cenderung cukup benang mangkat, rizkine dicukup benang mangkat mujahada entah beng sini lebih sama langka duit pengen tuh kejamuan langka akhirnya beli mangka belabar bisa maunya sing pada pirang-pirang ya Allah diuji duit akhirnya beli mangka. Nah, kue ku tingkatan, mukhlis di tingkatan ya ikhlas yang benar-benar dan temenan, tetapi ada beli lulus ujian yang lempong ya, istilah kerupuk pak ya, kerupuk ya. Jadi begitu dikasih air langsung loyo begitu dikasih air langsung loyo pak, akhirnya pada tidak bisa istiqomah menjalankan suatu istiqomah dengan baik. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, aku meminta kepadamu agar rasa-rasa penyakit di dalam hati ini seperti iria, ujung dengki dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala jauhkan, Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Kami semua meminta kepadamu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, agar bisa istiqamah, agar dikuatkan di dalam istiqamah, agar diberikan cukup rezeki yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus bermujahadah, sehingga kita bisa terus beristiqamah, sehingga kita terus memberikan sesuatu amal-amal kebaikan kepadamu ya Allah, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu penuhnya, begitu banyak dosa-dosa kami yang diperbuat maupun disengaja atau tidak disengaja ya Allah, ampunilah semua kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang, yang terlihat atau tidak terlihat ya Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Berikanlah umur yang panjang untuk bisa istiqamah, berikan umur yang panjang untuk terus bertakwa kepada-Mu, berikan keistiqamah, berikan suatu ikhlas, ikhlas al-arifin, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bersihkanlah dari penyakit-penyakit yang terlihat atau tidak terlihat, lebih-lebih penyakit hati ya Allah. Adu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika detik-detik terakhir sepertul maut, udahkanlah mengucapkan dua kalimat syahadat, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا الله hilangkan rasa cinta dunia, hilangkan rasa kecintaan dunia, sehingga apa, khawatirnya lupa kita terhadap mursyid, terhadap guru yang mulia, lupa kepada ketaatan kepada-Mu ya Allah, lupa terhadap istiqamah, lupa terhadap sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan. Ya Allah, hindarkanlah kami semua rasa malas, rasa waflah yang sangat lalai, sehingga kita meninggalkan salat lima waktu, hilangkanlah semua rasa malas tersebut ya Allah, gantikan nafas sangat rajin untuk beribadah kepada-Mu. Keberkahan insyaAllah dari menyebutkan nama-nama para keturunan ahli bait Nabi Muhammad SAW, insyaAllah diturunkan sebuah karamah untuk kita semua,
بجاهي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته نبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً في أدب وأمور كلنا سنبي بوسنا بإبراهيم نبي عزك الله ونبي الخلق سنبي إبراهيم نبي سنا نبي رنا نبي سنا نبي سما نبي يوسف نبي زكريا إسماعيل هل العظيم من الأنبياء والمرسلين وعليك من الحكم والصحابة سليمين خصوصا سيدنا أبو بكر ورسلنا ورسلنا وسلم سيدنا علي وهو واجه وسيدنا شارف المباشرين والدنا وسلم الله سيدنا أبي حباب فاطمة والزهرة وسيدنا حباب خالدية وكبرى وسيدنا حباب آمين بنت وهب وسيدنا حباب مريم تبرات وتبع عاشية سيدنا حباب زوجها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا حباب عيشة ورضا سيدنا حباب سحر الله وسيدنا سيدنا حباب زيد وزيد حباب حقي وسيدنا حباب وسيدنا حباب أم كلثوم وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين الشهيدين سيدنا صلى الله عليه وسلم أزينا حمد العباس وسيدنا عبد الله بن عباس وقال الفاتحة أهل بدر وأهل الحديبية وجامع علي بيت رسول الله وأصحابه وأحبابه ودنيا وسنة رسول الله وسنة الفترة به سيدنا الإمام علي بن الإمام محمد الواقر الإمام جعفر الصديق الإمام علي الغريب الإمام مسلم الكريم الأبوبة محمد النجيب عيسى النجيب سيدنا أبو هادر بن أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد بن أحمد بن عيسى علي بن عبيد الله عليه الصلاة محمد صاحب ربات الأسد العظام الفقيه أبو بدر محمد بن علي البعلبي وصلنا بهم سيدنا أبي أنس الحبيب أبي بن زهير الحبيب علي بن أبي بن الحبيب محمد بن دليلة أبو بدر الحبيب عبد الرحمن بن الحبيب عمر المخضر بن الحبيب عبد الرحمن بن الحبيب عمر الحبيب أبو بن الله العظام يدرس الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن سالم بن علي بن أحمد الباجي هدم بن الحبيب أحمد شهاب الدين جنان الحبيب وخير وجود أشرين سيد أبو بكر بن سالم وأخيها على أبي باقي الوطن وروئها من الأهل والسيد من الشيخ أبي بكر بن سالم لرها الكتن عن أهل عبد الرحمن مولى عرشي ثم نقول لأبي يوسف بن عبد الحسني ثم نروي الشيخ عمر بن محرمة نفس أحمد بن حسين نادري أحمد بن حسين ثم نروي ابن عنفص سلام عمر بن طرقنا ثم الشيخ علي بن عبد الأباقس وثم نروي ثم نروي أهل الكتبي الحبيب علي بن الحبشي ثم نروي الكتبي الحبيب علي بن محمد بن الحبشي ثم تدرك من الرهيب العيشة لقاسم العباد والبلاد الهبيب عبد الله بن أبي الأحداد وصل المبرئين من الرهيب وسلطان العولية الصمداني الرباني الكتب وروحنا أبو محمد محيط بن شعب القادر جلال يسوس الأنفاني الكتب الأوتاد أبي ذهب بن أبي بن يوسف بن أحمد بن شهيد بن يهيى شيخ عبد البدر شيخ أحمد في فضل شيخ بن شيخ بن شيخ بن شيخ أبو الحسن مسعود بن زهر بن ميدل شيخ بن زهر بن بغل بن عمر بن زيد الطويل فاز بن أحمد بن سيحة المعتدية إمام عائشة في إمام الملك والمعروة عنيفة وإمام أحمد بن حنبل ومرأة في الحرم من الرسولين والبزر والسبيوت والمقوف والمرهد المكفة العلمة الشفيعية سنة الحبيب حسن الطريق حسن الرسل من جعفر إليس عبد الله سعد الله بن عبد الكادر في أبن عمر عبد الله بن عبد الكادر بن فريس من المنقود بن عميز من كل حصر وحد كل بيادي أبن عبد الله بن إدريس بن أحمد بن يهيل أحمد الشيخ بن يحيى ذهب أحمد بن نسر بن أبن الله بن يهيل بن أحمد عمر بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن عمر فتاة الحبيب محمد بن حمد بن شيخ بن سعد بن الحبيب محمد بن سامي بن حافظ بن شيخ بن سعد بن حبيب عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حبيب أبو بكر بن أحمد بن يحيى وصل مبروك يا زمان يا محمد عثمان بن أجل يحيى بن حبيب محمد بن أحمد الخليل عن سلمان بن يحيى أبو شريف بن رضوى بن أحمد بن عثمان بن مجد زمان يا روحي وكل من جميع الحبائب وكل من جميع الأنبياء وكلهم لصاحب المقام وكلهم لغير المرشد وكلهم لهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في أهل بلدتي تونسي وأهل مكة والمدينة وأهل حضرة وصنعاء وأهل مسلم وأهل سوريا وأهل فلسطين في أهل بلاد الشام في أهل فرسان في أهل المشرق والمغرب اللهم صل على المسلمين وقواتهم في فلسطين اللهم صل على المسلمين وقواتهم في فلسطين اللهم صل على المسلمين وقواتهم في فلسطين اللهم اجعلنا ورب العالمين العظيم وديا والمرب بهجة والروح والريح والفسحة والرضوان والبشارة والعمل في توفيق بلا ما شاء الله هذا نظر في الله ولهم وعاف عنهم وبعطيتهم ماذا ونكون عليهم أجمعين أن الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة. Insya Allah bisa istiqamah. Apabila ada kata-kata yang semuanya benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kata-kata yang salah atau keliru itu semata-mata dari Al-Fakir pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Bisri dan disambung oleh Habibah Habib Husain bin Taha Al-Yahya yang telah menyampaikan kuliah wahidiyah. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wa akhirah. Amin. Hadirin yang saya hormati, marilah acara ini kita tutup dengan tasyahuan dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusratu zaman radhiyallahu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan tidak empat penjuru.